Selamat datang ke Nasi's Kitchen. Resipi kali ini ialah nasi minyak. Saya akan kongsikan resipi yang mudah disediakan menggunakan periuk nasi biasa saja, tapi tidak kurang sedapnya. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Bahan utama yang kita perlukan, 8 cawan sukatan periuk nasi beras. Saya gunakan beras basmati. Kita juga perlukan 3 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih, 2 inci halia, 2 batang kayu manis, 1 kuntum bunga lawang, 8 biji buah pelaga, 8 kuntum bunga cengkih. Bawang merah, bawang putih dan halia dihiris nipis seperti ini. 8 helai daun pandan diikat seperti ini, 3 sudu besar minyak sapi dan 2 cawan susu cair. Mula-mula sukat 8 cawan sukatan periuk nasi seperti ini. Cuci beras dengan air sehingga jernih. Bila sudah jernih, rendam untuk 20 minit. Buangkan air dan ketepikan dahulu. Panaskan 3 sudu besar minyak sapi. Bila minyak sudah panas, masukkan bawang merah, bawang putih dan halia. Tumiskan untuk 1 hingga 2 minit. Dan masukkan cengkeh, buah pelaga, kayu manis dan bunga lawang. Bila bawang mula kelihatan garing, masukkan daun pandan. Dan tambahkan 2 cawan air. Dan 2 cawan susu cair. Kacau, jangan tak kacau. Tambah 4 sudu kecil garam. Kacau supaya garam larut. Kemudian tambahkan ke beras yang telah dicuci tadi. Gaulkan supaya rata. Tambahkan air. Hingga ke tanda paras 10 sukatan. Tutup periuk nasi dan tekan butang masak. Bila nasi sudah masak, tuangkan pewarna kuning seperti ini dan tutup periuk untuk 5 minit agar warna dapat meresap. Untuk perisa yang lebih sedap, boleh gunakan saffron yang telah dicampur air. Setelah 5 minit, buka tutup periuk nasi dan gaulkan nasi seperti ini agar warna nasi minyak menjadi lebih menarik. Nasi minyak siap untuk dihidangkan dengan lauk kegemaran anda seperti ayam masak biryani atau ayam masak merah. Selamat mencuba!